Oke, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan bikin video lagi ya. Kali ini saya sedang ada di jalan nih. Saya nemu seperti biasa ya, ada tukang permak keliling. Kita borok. Jangan lama-lama, kita langsung tanya-tanya aja ya. Suka dukanya kayak gimana sih sebagai tukang permak keliling itu? Yuk kita langsung ikutin aja video ini. Oke. Nih jadi dia tempatnya nih ada di sini nih. Dekat pom bensin Mall Kebayoran. Nih, pakai gerobak. Assalamualaikum. Namanya siapa, Bang? Rudi. 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 Oh, iya, ada namanya nih. Rudi. Asli orang mana, Bang? Pekalongan. Maaf ya, suaranya agak dikerasin. Pekalongan. Oh, Pekalongan ya. Sudah lama permak? Lama. 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun lebih. Ini kalau berangkatnya kalau pagi jam berapa nih? Jam 9.10. Jam 9? Jam 10. Oh, jam 9 atau jam 10 gitu. Nyampe jam? Maghrib. Tapi omsetnya gimana? Yang bermaknya rame tiap hari? Alhamdulillah rame. Oh, alhamdulillah ya. Kalau kita nyari-nyari mah keluar dari ini pasti ada aja ya. Milik gak bakalan kemana kalau kita dicari ya. Ini kerjain apa nih? Baju ya? Ya, kerjain baju. Baju. Potong kemeja. Tinggalnya di mana, Bang? Tinggalnya di Kelurahan Cipulir. Oh, Kelurahan Cipulir ya? Yang ikutnya. Nih, guys. Ini pakai mesin apa sih, Bang? Butterfly. Butterfly ya? Ya, kalau permak keliling tuh biasanya pakai mesin butterfly ya. Ini sangat kreatif sekali ini. Ini namanya Rudi ini. Pakai gerobak ya. Irit bensin, irit modal ya. Irit modal nih. Pakai pedal. Wih, mantap guys. Boleh ditiru ya nih yang mau permak. Ang, ada bocorannya enggak nih kira-kira permak itu sehari dapat berapa sih? Bocorannya? Iya. Ya 150 dapat lah. Wih, 150. Itu udah bersih ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah 150, guys. Kalau kita nyari pasti dapat aja ya. Semoga kalian di luar sana jangan menyerah ya. Oke, nih. Ya. Suka dukanya sebagai tukang jahit apa sih, Bang? Sukanya. Sukanya ya mandiri, bebas. Oh, bebas ya? Bebas, enggak terikat sama bos. Enggak terikat sama bos gitu. Kalau hujan sepi terus enggak bisa jalan gitu. Iya. Harusnya pakai ini nih, pakai kurung. Pakai kurung. Nih, jadi lukanya itu kalau lagi hujan ya nggak bisa kemana-mana karena pasti kehujanan. Ntar baju orang kehujanan di permaknya. Ya Kang ya. Nih, kita lihat ya, ini permakannya sangat rapi sekali. Tadi udah berapa lama permaknya, Kang? Di sini. Iya. Jam lebih kayaknya. Oh, jam lebih ya. Dulu pernah kerja konveksi juga ya? Pernah. Oh, ini dulu pernah kerja konveksi ya, keluaran konveksi ini. Sekarang bisa mandiri, mantap. Sekolah juga pernah. Hah?
sekolah juga dulu. Oh, sekolah pernah. Sekolah ini kursus jahit ya? Oh. Tapi sekarang kursus alhamdulillah ya udah bisa nyari duit sendiri ya. Udah punya ini keluarga? Sudah punya anak satu. Anak satu. Oh, sama dong. Enggak nambah. Bini-bini berapa? Ini satu aja cukup. Oh, satu. Enggak niat nambah nih. Jangan ya. Nih ya, sini lagi bisa kalau lagi panas nih bisa neduh dulu di tempat ini ya. Oke Kang, terima kasih ya, untuk berbincangan kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua yang di luar sana. Oke, cukup sekian. Salam satu jarum.